Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, sayang sembah pembuka bicara. Bagi merealisasikan visi dan misi sekolah ini, ibu bapa atau penjaga serta para guru juga bertanggungjawab untuk memberikan kerjasama dan melibatkan diri dalam setiap aktiviti PIBG sekolah ini. Bagi meningkatkan akademik kurikulum, khususnya dari pembentukan jasmani, rohani dan emosi murid-murid. Assalamualaikum Cik. Saya daripada unit TV PSS. Cik boleh perkenalkan dan sebutkan nama anak? Waalaikumsalam. Saya Muhammad Nizam bin Hussein, anak kepada Nur Farisa Sophia binti Muhammad Nizam, tingkatan 2. Apakah harapan Cik dan kesimpulannya kepada pihak PIBG pada masa hadapan? Harapan saya kepada pihak PIBG supaya lebih baik lagi buat yang ada sekarang ni. Yang terbaiklah untuk sekolah ni, untuk anak-anak semua ni, supaya semua dapat keputusan yang lebih baik akan datang. Itu je. Baik, insyaAllah. Terima kasih, Cik. Saya dari unit TV PSS. Boleh Puan perkenalkan diri dan siapa nama anak Puan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik Nuraida binti Arifin. Nama anak Cik Nurhayani Umairah binti Bapak Ismail. Tingkatan 3 Anasai. Okey, boleh saya tanya soalan kepada Cik? Boleh, boleh. Apakah kesimpulan atau harapan Acik kepada Sekolah Menengah Agama Bandar Negara pada masa hadapan? Okey, harapan Acik untuk Sekolah Menengah Bandar Agama Bandar Negara akan lebih cemerlang dan lebih dikenali di peringkat negeri Johor. Amin. Okay, amin. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih Cik. Sama-sama. Assalamualaikum Dinesh. Salam. Apakah amalan dan tips yang Dennis lakukan sampai dapat anugerah kecemerlangan ni? Saya mendapatkan anugerah SMA. Tapi hanya jadi dan saja. Cuma seperti yang Tuan cakap pasal tips tadi kan. Tak banyak, cuma hanya istiqomah je. Istiqomah dalam ibadat, dalam mengkaji pelajaran. SMA ini cuma hafal. So cuma istiqomah dalam menghafal je. Maintain, kena maintain. Itu je. Okay, baik. Soalan seterusnya, apakah persediaan untuk menduduki peperiksaan SPM? Persediaan dalam menduduki peperiksaan SPM mungkin sama macam peperiksaan SMA, tapi cuma akan lebih keras. Lebih keras sebab perusahaannya dia ada gabungan akademik dengan dini. Kalau SMA hanya dini saja. So kena lebih kuat sikit lah dalam ibadat ke, dalam mengulangkan pelajaran ke. So insyaAllah kalau kita amalkan, nanti hasilnya kita dapat. Terima kasih Hadinish. Mazatul, saya sangat kagum melihat kejayaan awak ini. Apakah rahsia di sebalik kejayaan awak dapat mumtaz di dalam SMRE? Oh, rahsia kejayaan saya, setiap pagi saya selalu solat tahajud dan tak meninggalkan solat
secara berjemaah. Ha, itu sahaja sebenarnya, dan kita perlulah selalu berusaha dan jangan berputus asa. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Diharapkan program PIBG pada tahun 2024 ini dapat memberikan rangsangan dan motivasi kepada para ibu bapa untuk kecemerlangan anak-anak serta memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Tenang-tenang air di kali, tempat mandian putera-puteri, sempurna sudah majlis dirai, salah silap harap dimaafi. Saya Umul Hadawiyah binti Norizal dan saya Nur Kalisha Salina binti Abdullah. Sekian daripada kami, pengacara TVFSS anda pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.